بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم أرسل محمدا بالهدى والرحمة وأشهد أن لا إله إلا الله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالرحمة للعالمين. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd ba para hadirin dan hadirat serta para pendengar para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini malam tanggal 7 dari bulan Jumadal Ula tahun 1438 Hijriah Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan taufiknya kepada kita sekalian Untuk dapat bersama-sama bermajlis menuntut ilmu agama Membahas petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Dari kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad Yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Sebagai ringkasan dari kitab Zadul Ma'ad Yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al qayyim rahimahullahu ta'ala Pembahasan kita pada malam hari ini Bidnillahi bi ta'ala tentang petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tawanan perang. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas hadiun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil qital petunjuk Nabi Alaihi Salat Wasallam ketika beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam pembahasan malam ini kita akan mengkaji satu bab setelahnya yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim yaitu tentang hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam fil usara. Petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi tawanan perang. Para hadirin dan hadirat serta para pendengar sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwasannya secara umum petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun di atas rahmat dan kasih sayang sebagaimana hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ma arsalnaka illa lil alamin dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam di sini tidak disebutkan bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi penebar rahmat di tengah-tengah kaum muslimin tetapi lil alamin bagi semesta alam. Artinya meliputi muslim dan non muslim. Dan manakala kita cermati bagaimana petunjuk-petunjuk Nabi Ali Shallallahu Wasallam, baik dari tutur kata beliau atau sabda-sabda beliau, perbuatan beliau, baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar beliau, bahkan terhadap musuhnya, semuanya mencerminkan bagaimana kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada mereka yang mengikutinya saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang direwetkan oleh Imam Muslim dari hadis Jarir ibn Abdullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man la yarhamin nas, la yarhamuhullahu azza wajal." Barang siapa yang tidak mengasihi, mencintai manusia, maka dia tidak akan dicintai oleh Allah, tidak akan disayangi oleh Allah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man layar Tidak mengatakan man lam yarhamil muslimin Tapi man lam yarhamin nas Barang siapa yang tidak menebarkan kasih sayang di tengah-tengah manusia maka dia tidak akan disayangi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga Nabi Ali salatu wassalam beliau telah bersabda la rahmah illa min syaqi. tidaklah sifat kasih sayang itu dicabut dari hati seseorang kecuali dari hati manusia yang celaka Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itulah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda minu hatta tarohamu Kalian tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna Kecuali jikalau kalian saling menyayangi Saling mencintai Saling menghormati satu sama lain oleh sebab itulah ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah s.a.w alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka tidak memperlakukan orang lain baik kawan atau lawan kecuali dengan rahmah. Ya. Akan kita lihat di dalam petunjuk Nabi s.a.w alaihi wasallam bagaimana beliau ali wasallam memperlakukan tawanan perang. Yang tentu saja tawanan perang nota adalah mereka yang memerangi beliau Ali salat wasalam. Memerangi agama Islam, memerangi Allah subhanahu wa taala dan rasulnya. Tapi walau demikian Nabi kita Muhammad ali salat wasalam beliau bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang kepada orang lain maka dia tidak akan diberikan kasih sayang oleh Allah subhanahu wa taala. Ikhatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi kita juga ali salatu wasalam beliau telah bersabda arrahimun yarhamuhumullah orang-orang yang senantiasa menebarkan kasih sayang itu adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati oleh Allah kemudian beliau bersabda irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama rahmatilah sayangilah yang makhluk Allah yang ada di bumi maka niscaya engkau akan disayangi dicintai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ikhatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita lihat pada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan suri dan kepada kita bagaimana kita memperlakukan tawanan perang sungguh petunjuk beliau Ali salat Wasalam di dalam menyikapi tawanan perang melampaui segala bentuk atau segala bentuk budaya tradisi dan akhlak kaum manapun juga apabila kita lihat misalnya apa yang diperlakukan oleh orang-orang Nasrani dalam peristiwa terakhir misalnya Ketika mereka melakukan penyerangan terhadap saudara-saudara kita di Bosnia Herzegovina, apa yang mereka perlakukan terhadap kaum Muslimin? Mereka terkadang membantai seluruh tawanan perang, tidak lagi dibedakan pria, wanita, orang tua, dan anak kecil; semua mereka bakar hidup-hidup. Demikian juga para biksu-biksu penganut agama Buddha yang konon mereka itu adalah ya yang mengajarkan cinta dan kasih sayang tetapi manakala kita lihat peristiwa saat ini terjadi yang terjadi pada saudara-saudara kita di Arakan yang terjadi di Myanmar mereka apa yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin sungguh betapa sangat kejam keluar dari nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi apakah agama kita memperlakukan tawanan perang seperti mereka-mereka itu yang melakukan tawanan perang? Kita lihat bagaimana petunjuk Nabi Ali Shallallahu Wasallam. iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari petunjuk Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyikapi tawanan perang, bahwa beliau Ali Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan wasiat kepada para sahabatnya, istausu perlakukanlah tawanan perang itu dengan baik. Ini wasiat umum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istausu perlakukanlah tawanan perang ini dengan baik. Oleh sebab itu, apabila kita lihat bagaimana perlakuan Nabi SAW dan petunjuk beliau dalam menyikapi tawanan perang, pertama, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk memberikan kebutuhan logistik yang cukup bagi tawanan perang, diberikan makanan, tidak kemudian dihinakan. Tidak kemudian mereka disiksa sampai kelaparan Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang syiah Yang dilakukan oleh tentara Basar al-Asad al, -Asad, al -Asad Kepada saudara-saudara kita ahlu sunnah saat ini di Suriah. Tidak ada yang tersisa dari tubuh mereka kecuali hanya kulit dan daging saja. Bagaimana petunjuk Nabi SAW? Nabi SAW memberikan makanan yang cukup. Bukan hanya makanan yang cukup, bahkan para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan makanan terbaik bagi tawanan perang. Mereka lebih mengedepankan tawanan perang daripada diri mereka sendiri, dan itu adalah dipersaksikan oleh para tawanan perang dari kalangan kafir Quraisy yang tertawan pada waktu Perang Badar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang petunjuk. Dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya ini di dalam surat al-insan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ala Dan orang-orang yang beriman itu Mereka memberikan makanan Kepada orang-orang yang mereka kasihi Yaitu orang miskin Anak yatim Dan siapa? Tawanan-tawanan perang Ya Wajud imunat ala hubbihi. Mereka memberikan makanan kepada orang-orang yang mereka cintai dari kalangan miskinan, orang yang miskin, wayatiman dan anak-anak yatim, wa dan para tawanan perang. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Beliau menuturkan amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu yauma badrin ayukrimu al usara. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memuliakan pada pada perang Badar agar mereka memuliakan para tawanan perang. Ya. Fakanu yuqaddimunahum ala anfusihim indal ghadah sehingga para sahabat radhiyallahu taala mereka lebih mengedepankan para tawanan perang atas diri mereka sendiri ketika tiba saatnya untuk makan siang wa hadza qala sa'id ibnu jubair wa ataa wal hasan wa qatadah pernyataan serupa juga dikatakan oleh sa'id ibnu jubair oleh ataa al hasan dan juga qatadah ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala Bahkan Ibnu Jurej beliau memberikan komentar terhadap ayat yang mulia ini. Lam yakunil asir ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa minal musyrikin. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada tawanan perang kecuali dari kalangan kaum musyrikin. Dan kita ketahui bagaimana permusuhan kaum musyrikin terhadap Islam. Karena orang yang paling membenci kaum muslimin itu Siapa? orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa berfirman la tajidanna nasi adawa lil ladina yahuda Niscaya engkau akan dapatkan orang-orang yang paling membenci, memusuhi kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik adalah orang-orang yang paling memusuhi Islam. Tetapi ketika mereka ditawan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan mereka. Oleh sebab itu ayat yang mulia ini di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya karena telah memperlakukan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah tertawan tersebut dengan baik. Wajud imunat to'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mereka memberikan makanan kepada para tawanan perang tersebut dengan makanan yang ala kadarnya yang hanya sekedar untuk menutupi rasa lapar dan dahaga mereka tetapi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka memberikan makanan terbaik yang mereka miliki Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Abu Aziz Abu Aziz ini adalah saudara kandung dari Mus'ab Ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu Beliau mengkisahkan Bahwa pada waktu perang badar Abu Aziz beliau ini adalah Pembawa bendera pasukan kaum musyrikin Ketika pertempuran badar terjadi Kemudian beliau tertawan Setelah beliau tertawan Beliau mengatakan Kuntu fi minal ansor Hina bimin badrin Aku ditawan oleh sekelompok orang Dari kalangan kaum ansar Mereka membawaku Fakanu ida qadimu Haddharuni apabila datang kepada mereka waktu untuk makan siang dan makan malam mereka memberiku roti Wa akalu tamr. sementara mereka sendiri karena rotinya yang sangat terbatas mereka sendiri hanya mencukupkan untuk makan kurma sementara roti yang lezat itu diberikan kepada kepada tawanan perang apa yang beliau katakan? Liwasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iyahum bina. Karena mereka berusaha untuk mengamalkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memperlakukan kami. Mata qaufiya di rajulin minhum kasrata illa nafahani biha. Tidak ada seorang pun Tidak ada seorang pun yang mendapatkan sepotong roti Kecuali mereka menawarkan sepotong roti itu kepadaku, ini kepada tawanan perang. Sehingga aku sendiri merasa malu, gitu, sehingga aku menolak tawaran tersebut. Namun, kembali setiap sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam itu tetap memberikannya kepadaku. Dia tidak mau menyentuhnya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terhadap para tawanan perang. Sangat jauh dengan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam saat ini di dalam perlakuan mereka terhadap para tawanan mereka dari kalangan kaum muslimin atau dari kalangan yang lainnya. Kemudian berikutnya yang kedua dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terhadap tawanan perang bahwa mereka memberikan pakaian, ya tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan mereka, juga mereka membutuh, memberikan atau memenuhi kebutuhan pakaian mereka. Para sahabat Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pakaian-pakaian yang terbaik bagi para tawanan perang tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab As sahih. Beliau bahkan membuat sebuah bab dengan judul Babul Kiswah Lil Usara. Bab memberikan pakaian bagi tawanan perang. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu Beliau mengatakan lamakana yauma badrin usara wa abbas. Ketika terjadi perang Badar didatangkanlah kemudian para tawanan perang dibawa Al Abbas. Saat itu beliau tidak memiliki pakaian. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pakaian kepada beliau. Oke okay lah mungkin ada orang yang akan mengatakan itu kan pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan tawanan yang lain? Ternyata di dalam hadis-hadis yang lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada para sahabat untuk memberikan pakaian kepada setiap tawanan perang. Sebagaimana hal itu diriwayatkan di dalam sebuah hadis Sahih bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah memerintahkan kepada para sahabat untuk memberikan pakaian kepada para tawanan perang pada waktu perang Saqif di Taif kepada Hawazin. Fakad amar yakdumu Makkah. Bahkan Nabi saw perang Saqif itu di Taif. Setelah kemudian kaum Muslimin mendapatkan kemenangan, para tawanan perang dikumpulkan, ternyata ada sejumlah tawanan perang yang tidak memiliki pakaian atau membutuhkan pakaian saat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat untuk pergi ke Makkah membeli pakaian bagi para tawanan perang. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Fala yahrujul hurminhum illa kasiyah. Janganlah ada seorang pun keluar dari mereka kecuali dalam keadaan berpakaian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian petunjuk yang ketiga dari petunjuk Nabi Ali SAW Wasallam di dalam menyikapi tawanan perang adalah taufirul ma'wa. Memberikan tempat tinggal yang layak bagi mereka. Tawanan perang tidak dimasukkan ke dalam kem konsentrasi. Tidak dimasukkan ke dalam penjara-penjara Ya, tidak dikurung sedemikian rupa. Memang dibatasi, tetapi mereka mendapatkan tempat tinggal yang sangat layak. Tentu batasan layak dan tidak itu adalah ukurannya pada saat itu. Ya. Apabila kita lihat dalam sirah nabawiyah akan kita dapatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mereka menahan para tawanan perang di dua tempat. Pertama mereka ditawan di dalam masjid. Dan kita ketahui bahwasannya masjid adalah merupakan tempat yang paling mulia menurut pandangan kaum muslimin. Ya, yang kedua mereka ditempatkan di rumah-rumah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan tujuan utamanya tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid sebagai tempat persinggahan para tawanan perang itu adalah agar mereka dapat melihat bagaimana tata cara ibadah kaum muslimin agar mereka mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dilantunkan agar mereka juga memahami agama Islam. Karena subhanallah hebatnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang kafirnya saja pintar bahasa Arab. Ya, hebatnya mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an saja paham. Hanya mendengarkan Al-Qur'an, sebatas mendengarkan mereka sudah paham. Sehingga ditawan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid untuk melihat bagaimana khusyuknya kaum muslimin dalam melaksanakan sholat ketika mereka berzikir, ketika mereka membaca Al-Quran. Seperti Sumamah ibnul Asal, radhiyallahu taalaanhu ardhoh, setelah ditawan tiga hari di masjid, pada akhirnya kemudian beliau memproklamirkan keislamannya di hadapan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga sebagian tawanan perang ditempatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah para sahabat sebagai bentuk penghormatan bagi mereka dari kalangan kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Al hasanul Al Basri radhiyallahu rahimahullahu taala bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yutabil asir, fayadfauhu ila baktil muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan sebagian dari tawanan perang kepada sebagian kaum muslimin Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada para sahabatnya, ahsin ilaih perlakukanlah tawanan ini dengan baik sehingga kemudian tawanan tersebut tinggal dua atau tiga hari di rumah para sahabat dan selama dalam kurun waktu tersebut diperlakukan sebagai seorang tamu yang sangat dimuliakan oleh para sahabat sehingga tatkala mereka melihat tentang tata cara kehidupan atau pola hidup kaum muslimin banyak dari mereka kemudian masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat di antara petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi para tawanan perang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kepada para sahabatnya dan kepada kita sekalian untuk melakukan penganiayaan terhadap tawanan-tawanan perang tersebut. Karena fitrah manusia yang suci tidak mencintai atau tidak suka ketika melihat ada sesama manusia dianiaya. Ya. Bahkan manusia yang memiliki fitrah yang suci tidak akan pernah rela melihat binatang apapun bentuknya, jenisnya apabila dia dianiaya di hadapan kita sekalian. Oleh sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tarbiyah atau mendidik para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk menebarkan kasih sayang. Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda, man lam yar man layar hamunas layar hamuhullah azza wajal. Barangsiapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang maka dia tidak akan dikasihi dikasih sayangnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengingkari dan sangat marah kepada para sahabat radhiyallahu anhum ketika para sahabat radhiyallahu anhum mereka berhasil menangkap dua orang pemuda Quraisy ditangkap setelah keduanya ditangkap, kemudian diinterogasi oleh para sahabat. Para sahabat berusaha untuk menggali informasi yang dimiliki oleh pemuda Quraisy ini, ya, dalam interogasi terkadang, apabila mengalami kebuntuan di dalam menggali informasi, terkadang ya, gerakan-gerakan fisik refleks juga. Akhirnya kemudian beberapa orang sahabat memukul kedua pemuda Quraisy ini. Saat itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Ida Apakah kalian apa ap, ap, apabila apakah kalian bila keduanya telah berkata jujur kepada kalian lantas kalian memukulnya?" Wa Lantas apabila kemudian dia berdusta Kalian lantas akan membebaskannya Sadaqa wallah innahuma Sungguh keduanya telah berkata jujur Karena keduanya dari kalangan Quraisy Jadi Nabi SAW Beliau sangat mengingkari terhadap beberapa orang sahabat Yang menganiaya dua orang tawanan dari pemuda Quraisy. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi SAW wasallam dari petunjuk beliau dalam menyikapi para tawanan perang yang kelima adalah tidak bersikap kasar kepada mereka. Tetapi sebaliknya dari petunjuk Nabi SAW... alaihi wasallam Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memperlakukan para tawanan perang itu dengan penuh lemah lembut, sehingga dia merasakan adanya ketenangan dan ketentraman. Oleh sebab itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau senantiasa menyapa tawanan perang dan menjawab setiap pertanyaan mereka dengan baik. Sumamah ibn Asal ketika ditawan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid tiga hari beliau ditawan. Sumamah senantiasa setiap hari didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. bikaya Sumamah, bagaimana kabarmu hari ini wahai Sumamah? Gitu ya. Terus setiap hari disapa, disapa. Padahal beliau ini datang ke Madinah tujuan awalnya adalah untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah menyembunyikan sebilah pisau, namun kemudian wahyu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan tentang niat busuk Sumamah. Akhirnya ditangkap oleh para sahabat. Tapi kemudian setelah ditawan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid, setiap hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya Kafah Bikaya Sumamah. Gimana kabarmu hari ini, wahai Sumamah? Terus sampai pada akhirnya kemudian semua masuk Islam. Kita lihat lagi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari kisah yang dikabarkan kepada kita sekalian oleh Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kanat saqifu khulafa Bani Saqif itu telah bersekutu dengan Bani Uqil. Tiba-tiba kemudian Bani Saqif Menawan dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua orang sahabat, ya ditawan oleh Sakif. Dan Sakif ini adalah sekutu dari uh, apa namanya dari Uqail. Akhirnya dalam musim Haji, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menemukan seorang pria dari Bani Uqayl. Karena Bani Uqayl bersekutu dengan Saqif. Akhirnya kemudian sahabat Nabi SAW menemukan seorang pria dari Bani Uqayl. Yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ditangkap sama sahabat Nabi SAW. Dibawa menghadap kepada Nabi SAW dengan untaknya. Akhirnya kemudian ketika orang tersebut dibawa menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan dia dalam keadaan terikat sebagai tawanan. Akhirnya kemudian seorang pria dari Bani Uqail ini mengatakan, Ya Muhammad, Wahai Muhammad, Masya Nuka, mengapa engkau menangkap kami? Gitu ya? Mengapa engkau menangkapku? bima akhod tani mengapa engkau menangkapku wabima akhod sabi kotal haj dan mengapa juga engkau mengambil unta yang telah aku persiapkan untuk berkurban pada waktu musim haji saat itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda Iqwaman lidalik akhod tuka kami menawanmu karena kejahatan yang telah dilakukan oleh sekutu kalian, yaitu Bani Sakif. Karena ada dua orang sahabatku, kata Rasulullah, yang ditawan oleh Sakif, "Engkau dari Bani Uqail dan Bani Uqail bersekutu dengan Sakif." Maka engkau kami tawan, ya sampai. Kedua sahabat kami dibebaskan. Akhirnya, kemudian Nabi SAW meninggalkan tawanan tersebut. Lalu, tiba-tiba tawanan tersebut kembali memanggil Nabi SAW, "Ya Muhammad, ya Muhammad!" Katanya, "Hei Muhammad, hei Muhammad!" Nampaknya juga kesopan santunannya kurang, tidak memanggil Nabi SAW. Akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kembali mengatakan dengan penuh kasih sayang masy'anuk ada keperluan apa artinya apa yang kau inginkan kemudian ia mengatakan ini muslim saya juga seorang muslim ya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda lauk kultaha wa anta tamliku amrak ya andeikan engkau mengatakannya sebelum engkau tertangkap maka sungguh engkau beruntung tapi statusnya sekarang engkau saat ini adalah sudah tertawan lalu kemudian Nabi Shallallahu alaihi meninggalkan tawanan tersebut tak lama kemudian tiba-tiba kemudian tawanan itu kembali memanggil ya Muhammad ya Muhammad demikian ia Langsung menyebut nama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kembali bertanya dengan penuh kasih sayang, 'Masya ada apa?' 'Yakni beliau tidak marah, 'Eh, kau ini, kau tidak tahu siapa aku.' Kenapa kau panggil-panggil nama aku? Gitu ya, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau mengatakan, 'Masya ada apa?' Saat itu, kemudian dia mengatakan, 'Ini jai' fa'at imni.' Katanya aku nih lapar Belikan aku makanan Ya Wa inni abma Dan sesungguhnya aku haus Faskini berikan aku minuman Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan makanan dan minuman kepada tawanan tersebut. Beliau kemudian mengatakan, Hadihi hajatuk. Ini yang engkau butuhkan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin negara dipanggil dengan namanya. Tapi tetap beliau memperlakukan tawanan tersebut dengan baik. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kemudian, berikutnya yang keenam, di antara petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, di dalam menyikapi para tawanan perang, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk senantiasa menjaga perasaan mereka. Maksudnya, perasaan ya para tawanan perang tersebut. Dengan kata lain bagaimana menegakkan hak-hak asasi manusia yang bukan hanya sekedar teori tetapi dalam praktik nyata kehidupan beliau Ali salat wasallam. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menawan musuh-musuhnya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang untuk memisahkan satu keluarga, ya antara anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Kalau ada seorang ibu, maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipisahkan dengan anaknya, saudara dengan saudaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau telah bersabda man farraqa baina walidatin wa waladiha allahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat kelak. Harus dikumpulkan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam sebuah kisah yang sangat indah, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan oleh Abu Usaid Al Ansari radhiyallahu taalaan suatu ketika usai pertempuran Bahrain dihadapkan atau dibawakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para tawanan perang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk membariskan para tawanan perang tersebut. Dibariskanlah tawanan perang tersebut, lalu kemudian dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para tawanan perang itu berbaris, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang wanita yang dalam keadaan menangis. Saat itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Apa yang telah membuat engkau menangis? Kemudian wanita tersebut mengatakan bi abni fi bani abbas sesungguhnya anakku telah dijual menjadi budak di bani abbas jauh di bahrain sana. Fakallah nabi Wasallam li abi usaid maka saat itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada Abu Usaid, latar kabanna falataji an Katanya kau pergi ke Bani Abbas sana, jauh ratusan kilometer. Kau pergi ke Bani Abbas, cari anak ibu ini, engkau beli kembali, bawa dia kemari. Akhirnya kemudian Abu Usaid pergi kembali ke Bahrain, mencari anak sang ibu ini lalu kemudian dibawanya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikembalikan kepada wanita tersebut. Apabila kita saat ini bertanya ada enggak seorang komandan perang memiliki seorang tawanan tawanan tersebut bersedih karena terpisah dengan anaknya. Lalu kemudian komandan ini mengutus seorang prajurit untuk mendatangkan anak yang telah diperjualbelikan di negara lain. Hal itu tidak pernah terjadi kecuali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala demikianlah bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyikapi para tawanan perang, dan Maha Benar Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firmannya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma illa lil "Dan tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali sebagai penebar rahmat bagi semesta alam." Kalau seandainya saja ini petunjuk Nabi s.a.w. Wasallam. Bagaimana mestinya kita memperlakukan para tawanan perang, apatah lagi memperlakukan saudara sesama kaum muslimin. Saudara kaum muslimin, sesama muslim tentunya adalah jauh lebih berhak untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari kita sekalian. Oleh sebab itu seyogianya kita sekalian saat ini mampu menjadi para duta dakwah di tengah-tengah masyarakat. Mampu menebarkan cinta dan kasih sayang di tengah-tengah mereka. Semakin kita mendalami ilmu agama, semakin baik akhlak dan budi pekerti kita di tengah-tengah masyarakat. Semakin sering kita mengikuti kajian, semestinya masyarakat semakin cinta dan senang kepada kita, bukan semakin kita mengaji, wajah kita semakin garang. Semakin kita mengaji Semakin sulit untuk menebar senyuman Semakin kita mengaji Semakin sulit untuk mengucapkan dan menyebarkan salam Tentu hal ini Bukan merupakan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita ruhama bayinahum menebarkan cinta dan kasih sayang di tengah-tengah umat manusia hotel iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang telah kita bahas di malam hari yang berbahagia ini dan tentunya adapun bagaimana perlakuan Nabi SAW terhadap para tawanan perang, ya sebagian tawanan perang tentu ya ada yang ditebus. Rasulullah SAW menerima tebusan perang, Nabi SAW alaihi wasallam juga eh, Terkadang melakukan pertukaran tawanan perang Nabi Ali Shallallahu Wasallam juga tentunya tidak kita pungkiri ya telah membunuh sejumlah tawanan perang apabila kemaslahatan menuntut hal itu ya sebagaimana kita ketahui pada waktu perang Badar dan perang yang lainnya tetapi kemudian kaidah umum yang telah diterapkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya di dalam dalam sikap beliau di dalam menyikapi para tawanan perang adalah seperti yang telah kita jelaskan di dalam pembahasan tadi wallahu taala wasallam ala nabiyina muhammad wa akhiru da'wana alamin Taib barakallahu fikum wa khairan kita ucapkan kepada al ustadz yang telah memberikan pemaparan materi dan juga penjelasan dari kajian kita di kesempatan malam ini. Untuk selanjutnya kita akan melangkah ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan apabila jamaah memiliki pertanyaan, kami persilahkan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Se warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran ustadz atas penjelasannya. Uh, dari pemaparan ustadz, kita mengetahui bahwa begitu indah ajaran Islam dalam memperlakukan tawanan perang. Uh, yang ingin saya tanya Ustaz ustadz, uh, beberapa video, baik di YouTube dan di media sosial, uh, memperlihatkan. Uh, Khususnya di Timur Tengah, bagaimana uh, Mujahidin, uh, mungkin yang diduga sebagai Mujahidin, memperlakukan uh, tawanan perang mereka. Mungkin itu uh, yang mereka tangkap adalah tentara Amerika, ataupun sebaliknya, ISIS menangkap musuhnya. Dan di video tersebut, mereka mengupload eksekusi dijajar terus ditembak satu-satu. Uh, yang jadi pertanyaan Ustaz apakah uh, diperbolehkan cara seperti itu dan bagaimana tinggalkan mereka, dan apa, apakah ada pernah contoh dari Rasulullah mengeksekusi tawanan? Gitu yang kedua, uh, sering terjadi di kasus di masyarakat ustadz ketika kita mendapat pencuri ustadz. Kita menangkap pencuri uh, Ada kasus Sampai Masyarakat main hakim sendiri Sampai dibakar Digebukin Dan bisa-bisa sampai meninggal Ustadz Dan kalau biasa pernah kita dapat itu Pencuri mungkin kita hanya usap-usap Pernah dapat juga Ustadz uh, Jadi pertanyaan Apakah uh, Kita menangkap pencuri itu Sama hukumnya juga Ustadz dengan Tawanan perang atau dia memiliki hukum tersendiri Ustaz demikian pertanyaan ini syukran atas nasihatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah mengeksekusi mati tawanan perang ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kemaslahatan menuntut hal itu seperti misalnya jikalau tawanan itu adalah dari kalangan jasus Dari kalangan mata-mata yang membahayakan kaum muslimin Maka dibunuh oleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagaimana kita memperlakukan tawanan perang Apakah dia itu ditebus atau ditukar dengan tawanan yang lain Ataukah dia dibebaskan dengan jasa yang diberikan kepada kaum muslimin Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW juga pada waktu Perang Badar, di mana para tawanan perang diperintahkan untuk mengajar beberapa orang dari kaum Muslimin agar mereka bisa membaca, membaca, dan menulis. Lalu, setelah itu kemudian mereka dibebaskan. Ya, ini kebijakannya dikembalikan kepada pemimpin perang saat itu. Ya, adapun kemudian yang diunggah. Di jejaring sosial yang terkadang dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin, maka tentu hal ini tidak dapat mewakili dari petunjuk Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, karena sebagian dari mereka tentu tidak memiliki komitmen yang jelas tentang manhaj mereka dan sikap mereka di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti misalnya perlakuan yang dilakukan oleh ISIS terhadap ya para tawanan perang yang sangat jelas-jelas bertentangan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka melakukan mutilasi penyincangan dan lain sebagainya dan sangat disayangkan ini kemudian dinisbatkan ke dalam Islam padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang anil muslah nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anil muslah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita untuk melakukan mutilasi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda ida tum wa fa apabila kalian membunuh maka membunuhlah dengan baik apabila kalian menyembelih maka sembelilah dengan baik ini adalah berlaku bagi binatang apalagi kemudian tatkala kita hendak mengeksekusi manusia. Maka kemudian apa yang kita saksikan saat ini di YouTube dan lain sebagainya sebagian dari apa yang ditayangkan tersebut adalah bertentangan dengan petunjuk-petunjuk Nabi Ali SAW wasallam. Kemudian berikutnya, apakah pencuri yang tertangkap sama hukumnya dengan tawanan perang? Ya Allah taala alam, ya dia tidak sama. Ya, tidak sama hukum antara pencuri yang hendak mengambil harta benda kita dengan tawanan perang. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam kitab Usul yang telah kita bahas di beberapa bulan yang lalu ketika beliau menjelaskan tentang Daf'u Adwi Sa'il beliau menyebutkan bahwa tatkala kita menghalau pencuri ketika beliau menjelaskan man qatala duna mahli fahuwa syahid Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia itu syahid. Beliau jelaskan, maksud hadis ini adalah tatkala kita melakukan pembelaan, lalu kemudian musuh menyerang kita, dan kemudian kita menyerang dia, lalu kemudian kita kalah jurus, dan kita yang menjadi korban itu syahid. Tetapi apabila kemudian musuh itu telah lari ya apabila maaf pencuri itu kemudian datang hendak merampok kita atau mencuri di rumah kita apabila kita bisa mengusirnya maka cukup kita mengusirnya dengan tanpa harus membunuhnya ya dan ini adalah berbeda kasusnya dengan tawanan perang kalau seandainya di dalam peperangan atau pertempuran yang itu adalah melibatkan antara muslim dengan kufar maka saat itu boleh dibunuh. Ya, tetapi pencuri tidak. Imam Ahmad mengatakan inti daripada orang yang membahayakan harta kita itu hanya mengusirnya. Sehingga apabila dia lari tidak boleh kita kejar. Ya, apabila dia lari tidak boleh kita kita kejar. Dan demikian apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika kemudian pencuri tertangkap OTT. Ya, maka kemudian seringkali dihakimi oleh masa sampai dibakar dan lain sebagainya Maka tentu ini tidak dibenarkan dalam Islam Karena penegakan hukum dilakukan oleh waliul amr Kalaupun seandainya tertangkap maka dia harus diserahkan kepada pihak yang berwenang Dan tidak diperbolehkan untuk dieksekusi ya Dieksekusi oleh masyarakat Karena akan terjadi hukum rimba dan hal ini tidak tidak diperbolehkan di dalam agama kita yang mulia. Karena di dalam Islam amalan itu ada amalan yang boleh dilakukan, yang bisa dilakukan oleh individu, ada oleh kelompok dan kemudian ada yang tidak boleh dilakukan kecuali oleh oleh e, pemerintah yang sah dan penegakan hukuman had penegakan hukum tindakan kriminal pemberian sanksi terhadap apa namanya, para penjahat, para pencuri dan semisalnya adalah harus ditangani secara khusus oleh para penegak hukum dan bukan dihukum atau dihakimi oleh e, individu wallahu ta'ala alam. Baik, fikum wa jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya kami persilakan apabila masih memiliki pertanyaan. Silahkan, Silahkan. mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh silahkan uh, saya susah, susah bahwa ini tertar saya tertarik dengan pencuri ini Eh, uh, antum tertarik dengan pencuri <laughs> bahaya itu <laughs> uh, ada teman Ustaz bahwa uh, bagaimana kalau uh, pencuri ini kita uh, tidak membunuh tetapi tapi hanya misalnya kita kasih pelajaran ada teman saya itu dia curi terus ayamnya jadi dia tembak ke senjata burung hanya dikasih kapo saja jadi pahanya Ustaz jadi tidak dibunuh bagaimana dengan begini Ustaz ya demikian Ustaz <tuh> alhamdulillah Salatu wassalam ala Rasulillah jikalau hal itu dilakukan untuk melakukan pembelaan maka diperbolehkan jikalau dia menyerang kita jikalau dia menyerang kita maka kita melakukan pembelaan boleh karena tujuannya adalah mengusir pencuri, bukan untuk melukai pencuri. Apabila kemudian itu dilakukan tadi dengan menggunakan senapan burung, dikasih pelajaran sedikit pahanya, maka apabila kemudian dia melakukan pelaporan ke pengadilan, maka pengadilan akan memutuskannya. Apakah dia kena kisos atau tidak, karena bisa jadi apabila dia tidak melakukan penyerangan secara fisik kepada pemilik harta Bisa jadi kemudian justru hukum itu akan berbalik Kepada orang yang melakukan penyerangan pertama terhadap pencuri tersebut Karena kita ketahui bahwa di dalam syariat kita ada hukum kisos Ya, sehingga kemudian perlu adanya kehati-hatian Karena Imam Ahmad menyebutkan Maksud tujuan utama dalam menyikapi pencuri adalah bagaimana supaya dia lari harta kita selamat itu bukan untuk melukai mereka sehingga apabila mereka tidak tidak melakukan penyerangan dan tidak membahayakan ya tidak membahayakan keselamatan kita maka kita tidak boleh melakukan penyerangan terhadap mereka wallahu taala satu pertanyaan terakhir kami persilakan silakan bisa dioper mic-nya ke situ dulu sudah terlanjur <laughs> yeah. uh, jadi siapa yang mau menganggap uh, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, saya ada dua pertanyaan, yang pertama uh, perihal firman Allah yang menjelaskan tentang uh, musuh Islam yaitu orang Yahudi dan musyrik, posisi Nasrani di mana Ustaz? di Yahudika atau di musyrik? itu yang pertama, yang kedua tentang e, membunuh masal dosanya ditanggung bersama atau yang terakhir membunuh misalkan yang e, ada lima orang yang empatnya hanya memukul pas yang kelima pas e, memukul kelima itu e, meninggal dosanya bagaimana ditanggung semua atau bagaimana Terima kasih jazakallah Allah untuk jawabannya <tik> 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 Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد الله سبحانه وتعالى بر لا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى Dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Silahkan dibuka di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-82. Latajidanna asyaddan nasi adawata lilladina amanul yahuda walladina asyroku. Niscaya anda engkau, niscaya anda akan dapatkan orang yang paling memusuhi orang-orang yang beriman itu Yahudi dan orang-orang musyrik. Oleh itu kita lihat bagaimana di Palestina Yahudi Di Arakan, di Myanmar Musyrikin ya, Mereka melakukan perbuatan-perbuatan Yang tidak dilakukan oleh orang-orang Nasrani Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tajidanna qalu inna dan niscaya engkau akan dapatkan orang yang paling dekat kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang Nasrani. Jadi Nasrani adalah kelompok non-muslim yang paling dekat dengan dengan kaum muslimin. Ya, walaupun tentu ya terjadi gesekan di antara kaum muslimin dengan Nasara dan ini adalah merupakan sunnatul mudafah. Ah, tetapi mereka lebih mencintai orang-orang yang beriman dan lebih dekat kepada kaum muslimin daripada Yahudi dan dan Nasrani. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kasus pembunuhan berjamaah. Mana yang dosanya besar? Ya, semuanya berdosa. Semuanya sama. Ya, mereka bersyarikat dan sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam hukum kisos bahwasannya orang yang melakukan pembunuhan secara berjamaah itu dapat dikisos karena korban yang terbunuh sendirian. Sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu ada seorang penduduk Sana'a, penduduk Yaman yang melakukan pembunuhan terhadap seorang muslim. Beberapa orang kemudian dibunuh oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala sebagai bentuk kisos. Ketika beliau ditanya, ya mengapa engkau bunuh beberapa orang sedangkan korbannya cuma satu. Beliau mengatakan andaikan seluruh penduduk Sana'a bersekutu dalam pembunuhan ini maka niscaya akan aku kisos semuanya sehingga dengan demikian maka berarti apabila ada beberapa orang yang bersekutu melakukan pembunuhan terhadap seorang muslim maka hukuman kisos ditegakkan atas mereka semua dan putusannya secara rinci dikembalikan kepada hakim di pengadilan Wallahu taala